Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Cipulada Istri Fandi Nandia, nomor absen 4 dari kelas 10 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Kadek Diki Permenarjiki, nomor absen 18 dari kelas 10 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Niwayan Mita Hadikesa, absen 3. Harapan kami mengenai produk yang akan dijual, semoga produk yang kami buat ini digemari dan diminati oleh kalangan umum. Menjadi pengusaha harus pintar melihat kesempatan di lingkungan sekitar yang dapat dimanfaatkan untuk jadi peluang bisnis. Mengambil contoh di tengah pandemi ini, ternyata banyak bisa dijadikan peluang bisnis seperti kuliner makanan sehat, contohnya frozen food. Mengembangkan usaha merupakan salah satu cara untuk membuat bisnis menjadi lebih stabil. Banyak usaha dan tempat yang sama, padahal terlalu banyak pesaing di sana. Kami harus memiliki new mindset, yaitu berani mengambil risiko, keluar dari zona nyaman, dan mempelajari segalanya dengan benar. Sehingga kemungkinan risiko yang ditimbulkan nantinya juga kecil. Kami juga berharap supaya orang-orang yang ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses termotivasi untuk bekerja keras menjadi seorang calon pengusaha yang sukses. Fiksi Nesa, kami siap menjadi pengusaha.